Nama saya Steven dari SMA Selamaris. SK Selamaris memiliki siswa yang memiliki latar belakang ras dan suku yang beragam. Guru Selamaris tidak membeda-bedakan besar siswa. Guru-guru Selamaris mendampingi siswa dengan baik apabila siswa mendapat masalah kakak. Guru-guru di -guru Selamaris membantu para siswa menyelesaikan masalah dengan baik. Apabila siswa dari Selamaris memiliki rumah yang jauh, dari sekolah atau dari luar kota atau pus pulau sekolah menyediakan kos-kosan untuk pria untuk perempuan yang sekarang asrama Maris memiliki asrama untuk perempuan yang dekat dengan sekolah Nama saya Jason Nicholas. Saya adalah salah satu murid di SMA Kastela Maris Surabaya. Sekolah ini memiliki sistem yang unik bernama stemma Learning. Sistem stemma Learning ini dibilang unik karena dalam sistem ini satu semester akan dibagi menjadi dua tema. Tema terse tersebut akan diberikan isi berbeda, judul berbeda dan tema yang berbeda berdasarkan dari bisnis mata pelajaran yang termasuk sesuai dari muridnya. Ada dua, yaitu IPA dan IPS. Dan pada akhir setiap tema ini, para murid akan diberikan tugas pembuatan produk secara acak. Produk-produk ini bisa berjenis seperti game, iklan masyarakat, podcast, majalah, film, komik, dan vlog. Vlog ini adalah tugas yang kami buat. Proyek Stelman Learning ini akan dimasukkan mata pelajaran seperti jika IPS seperti saya, akan dimasukkan mata pelajaran seperti Sosiologi, secara Wajib, secara Minat, PKWU, Bahasa Inggris, dan pelajaran lain yang termasuk pelajaran IPS. Jika kelas Anda IPA, maka mata pelajaran yang terisi akan berbeda. Stelma Learning ini dilakukan setelah pandemi terjadi Pandemi COVID-19 Ada hal yang sangat-sangat Tidak terduga bagi kita Karena sebelumnya Tidak ada pandemi seperti ini Karena masuk sekolah Seperti biasa Akan berbahaya Karena kita akan bertemu dengan orang lain Dan jika orang lain itu terkena Virus COVID-19 Itu akan terkena pada kita juga Dan akan merambat ke teman-teman Keluarga terdekat dan orang-orang terdekat pada kita. Oleh karena itu, sekolah kami membuat sistem ini agar kita bisa belajar di rumah dan tetap bisa mendapatkan ilmu dari rumah. Sistem telma-stelma-learning ini adalah pengalaman yang sangat unik, karena bagi saya, saya tidak pernah belajar atau bersekolah dari rumah. Nama saya Feby Angelina. Saya berasal dari SMA Kastalamaris Surabaya. Teman-teman yang ada di sekolah SMA Kastalamaris Surabaya memiliki keunikan yang berbeda-beda dengan satu sama lain. Maka dengan adanya keunikan yang berbeda-beda, kepercayaan diri mereka pun mulai menurun dan ada juga yang minder. Tetapi juga ada seorang orang yang tidak mudah minder. Meskipun mempunyai keunikan yang berbeda-beda dari yang lain, pada setiap orang memiliki keterbatasannya masing-masing, seperti memiliki bakat, sifat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan, semua orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Contohnya, si A memiliki keterbatasan dalam bakat menyanyi, dan si B memiliki bakat menari. Lalu si A minder dengan si B karena dia bisa menari, sedangkan si A hanya bisa menyanyi. Sedangkan si B bisa menyanyi dan menari, maka si A pun mulai tidak percaya diri karena dia tidak bisa melakukan sama seperti si B. Padahal si B dan si A bisa untuk belajar sama seperti si B, mengajarkan si A untuk menari, saling mengajarkan satu sama lain, dan seharusnya tidak minder dan harus percaya diri. Dengan adanya keterbatasan kita masing-masing. Karena kita juga bisa belajar bersama dari orang lain. Nama saya Natali dari 11 IPS 1, Apsin 21. Saya akan menjelaskan tentang mengapa adanya perbedaan itu tidak buruk dan justru bagus. Karena di SMA Storma Maris, banyak sebagian orang dari luar pulau dan, dan luar kota. Dengan adanya mereka, kita saling merikai adanya perbedaan antara mereka dengan satu sama lain agar kita lebih memahami dengan adanya perbedaan mereka. Perbedaan di sekolah setelah Maris dalam segala aspek dari teman, guru, dan Cara mengajar yang ada justru membuat hidup menarik. Perbedaan bukanlah sesuatu yang menghambat, namun perbedaan dan keunikan adalah yang bagus. Di dunia ini, semua orang itu berbeda dan tidak ada manusia yang sama. Orang yang berpikir bahwa semua orang sama dalam beberapa ber hal adalah manusia dengan pemikiran yang rendah dan sempit. Bahkan Indonesia negara kita adalah negara yang dibuat dengan banyak sekali ras, agama, dan suku pada awal kemerdekaannya. Sampai saat ini, maka jadi itu kami mengapa berbeda itu baik. Terima kasih. Dari video dan penjelasan yang kami telah berikan, Hal yang kami ingin sampaikan di vlog ini adalah Kami ingin menyampaikan bagaimana sekolah kami itu menjadi unik Dari sistem barunya yang merupakan sistem gabungan dari project based learning Dan daring method dan berserta keunikan teman-teman kami dan guru-guru kami Perbedaan atau keunikan seseorang bukanlah menjadi hambatan Melainkan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan oleh karena itu, kami ingin berterima kasih atas telah mendengarkan dari opini kami. Salam sejahtera bagi Anda.